Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K-Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Togo merupakan negara di Afrika Barat dengan Lome, sebagai ibu kotanya yang terletak di barat daya negara dan adalah kota serta pelabuhan terbesar. Mengutip dari laman NJ Travel, selasa 16 Mei 2023, Togo secara resmi merupakan Republik Togo. Tiga negara berbatasan dengannya antara lain Ghana di barat, Benin di timur, dan Burkina Faso di utara. Pada 2022, populasi Togo mencapai 8.664.417 jiwa, yang setara dengan 0,11 persen dari total populasi dunia. Dari 235 negara berdasarkan populasi, peringkatnya ada di 102. Pada 1884 Togo menjadi bagian dari Protektorat Jerman Togolan yang diduduki oleh pasukan Inggris dan Perancis pada 1914. Pada 1922 Liga Bangsa-Bangsa menetapkan Togolan Timur ke Perancis dan bagian Barat ke Inggris. Berikut enam fakta menarik Togo. Nomor satu, Togo didominasi populasi muda. Menurut data dari CIA World Factbook, usia rata-rata penduduk Togo adalah 20 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Togo berada dalam kategori usia muda. Sebagai perbandingan, Monaco yang memiliki populasi dengan usia rata-rata tertua di dunia, memiliki usia rata-rata 55,4 tahun. Perbedaan ini sangat mencolok dan menunjukkan betapa mudanya populasi Togo hampir 60 persen dari total populasi Togo berusia di bawah 25 tahun. Ini berarti lebih dari separuh penduduk Togo adalah anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Kondisi ini mencerminkan dinamika demografis yang unik dan memberikan tantangan serta peluang bagi perkembangan negara tersebut. Niger, negara tetangga Togo, memiliki usia rata-rata penduduk yang bahkan lebih rendah, yaitu hanya 14,8 tahun, menjadikannya negara dengan populasi termuda di dunia. Situasi ini menyoroti tren populasi muda yang umum di banyak negara di Afrika Barat. Selain memiliki populasi yang muda, Togo juga memiliki angka harapan hidup yang relatif rendah. Menurut data yang sama, angka harapan hidup di Togo adalah 71,36 tahun. Meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara Afrika lainnya, Angka ini masih jauh di bawah rata-rata global, yang menunjukkan tantangan dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan. Populasi muda di Togo dapat menjadi aset berharga jika dikelola dengan baik. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi kaum muda dapat membantu negara ini memanfaatkan potensi demografisnya. Namun, tanpa strategi yang efektif, populasi muda yang besar juga dapat menjadi beban terutama dalam hal penyediaan layanan dasar dan lapangan kerja. Nomor 2. Masyarakat Togo Multietnis Populasi Togo terdiri dari sekitar 30 kelompok etnis yang berbeda, banyak di antaranya merupakan imigran dari berbagai bagian Afrika Barat. Keragaman ini memberikan Togo sebuah mosaik budaya yang unik dan dinamis. Kelompok etnis asli Togo umumnya tinggal di bagian utara dan barat daya negara ini. Di wilayah utara, Terdapat berbagai kelompok berbahasa Gur, seperti Gurma, Natimba, Die, Konkomba, Tamberma, Basari, Moba, Loso, Naudem, Kabre, Logba, dan Lamba, Namba. Masing-masing kelompok ini memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik yang memperkaya budaya nasional Togo secara keseluruhan. Selain itu, ada juga kelompok kecil Fulani yang berbahasa Atlantik dan Kebu yang tinggal di utara. Kelompok Fulani dikenal sebagai penggembala ternak yang nomaden dan mereka telah menyebar ke berbagai bagian Afrika Barat, termasuk Togo. Di bagian barat daya Togo, terdapat masyarakat adat berbahasa Kwa yang juga membentuk bagian dari kelompok etnis Togo Tengah. Beberapa kelompok etnis yang termasuk dalam kategori ini adalah Kaso, Akposo, Edel, dan Ahlo. Kelompok-kelompok ini memiliki ciri budaya yang berbeda dan berkontribusi pada kekayaan budaya Togo. Keragaman etnis di Togo menciptakan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, keragaman ini juga bisa menjadi kekuatan yang menginspirasi inovasi dan kolaborasi antar kelompok. Upaya untuk menjaga kerukunan antar etnis melalui dialog dan pengertian sangat penting bagi stabilitas dan kemajuan Togo. Nomor 3. Situs Warisan Dunia UNESCO Unik Kota Makau terkenal dengan lanskap budaya yang luar biasa, di mana suku Batamariba membangun rumah menara lumpur yang disebut Takienta. Rumah menara ini memiliki arsitektur yang khas dan sangat mencolok, sehingga sering dianggap sebagai simbol Togo. Takienta bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan representasi dari identitas budaya dan sosial masyarakat Batamariba. Desain rumah ini mencerminkan keterampilan dan pengetahuan arsitektur tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lanskap Kota Makau masih dihuni oleh masyarakat Batamariba yang mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Kehidupan sehari-hari di Kota Makau memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana budaya Batamariba beradaptasi dengan lingkungan alam mereka. Masyarakat Batamariba terkenal karena kemampuannya dalam bertani, berburu, dan membangun rumah yang tahan terhadap kondisi alam yang keras. Selain keunikan arsitekturnya, Kota Makau juga merupakan contoh penting dari hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan alam. Masyarakat Batamariba mempraktikkan cara-cara pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap alam sekitar mereka. Pengakuan Kota Makau sebagai situs warisan dunia UNESCO menegaskan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi yang unik ini. Situs ini bukan hanya menjadi daya tarik wisata yang menarik, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran tentang keanekaragaman budaya dan sejarah manusia. Nomor 4. Praktik Voodoo di Togo. Togo adalah salah satu tempat di mana Voodoo dipraktikkan sebagai bagian dari tradisi spiritual dan animis yang diwariskan dari leluhur. Voodoo yang juga dikenal dengan berbagai nama seperti Fodun, Fodon, Vodoun, Fodou, Fudu, dan Foudou, merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh suku Aja, Ewe, dan Fon di Togo. Berbeda dengan persepsi negatif yang sering dikaitkan dengan Foudou di Barat, di Togo, Foudou adalah sebuah sistem kepercayaan yang sangat kaya dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Foudou di Togo meluas ke dalam budaya, filsafat, bahasa, seni, tari, musik, dan bahkan kedokteran tradisional. Kepercayaan ini mencerminkan hubungan yang dalam antara manusia dan dunia spiritual, di mana roh leluhur dan dewa-dewa alam dianggap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pusat sejarah Vodou di Togo adalah kota kecil Togoville yang terletak di tepi Danau Togo. Togo Ville memiliki signifikansi spiritual yang besar bagi para penganut Vodou dan sering menjadi tempat pelaksanaan upacara keagamaan serta festival-festival yang merayakan kepercayaan ini. Di sini, berbagai ritus dan ritual Vodou dilakukan untuk menghormati roh-roh leluhur dan mencari bimbingan spiritual. Selain di Togo Ville, Vodou juga dipraktikkan di banyak daerah lain di Togo, dengan setiap komunitas memiliki variasi dan interpretasi unik terhadap kepercayaan ini. Praktik-praktik Voodoo -praktik mencakup berbagai upacara, seperti pemanggilan roh, persembahan, dan tarian ritual yang semuanya memiliki makna dan tujuan tertentu dalam konteks kepercayaan tradisional. Voodoo tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai cara hidup yang menyatukan komunitas dan mempertahankan identitas budaya. Seni, musik, dan tarian yang terinspirasi dari vodo memberikan kontribusi yang signifikan terhadap warisan budaya Togo, menciptakan jalinan yang kaya antara masa lalu dan masa kini. Nomor 5. Wisata di Togo. Destinasi wisata alam yang paling menonjol di Togo adalah Taman Nasional Faza Fakasa, taman nasional terbesar di negara ini. Terletak di bagian barat Togo, taman ini menawarkan pengalaman wisata yang mendalam dengan lanskap dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Taman Nasional Fazao Fakasa menonjol dengan berbagai lanskapnya yang menakjubkan, termasuk hutan lebat, sabana luas, tebing berbatu, dan air terjun yang mempesona. Keberagaman topografi ini menjadikan taman ini sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna, menciptakan ekosistem yang sangat kaya dan beragam. Pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang menakjubkan, sekaligus mengeksplorasi berbagai habitat satwa liar. Taman ini adalah surga bagi para pecinta satwa liar dan pengamat burung. Dengan 203 spesies mamalia yang tercatat, pengunjung dapat melihat beragam satwa seperti burung-burung eksotis, monyet, antelop, dan gajah. Kehadiran gajah di taman ini menjadi daya tarik tersendiri, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat hewan-hewan megah ini dalam habitat alaminya. Pengalaman berwisata di Taman Nasional Faza Omal Fakasa tidak hanya tentang melihat satwa liar, tetapi juga tentang menyatu dengan alam, berjalan-jalan melalui hutan, menikmati pemandangan sabana yang luas, atau mendaki tebing berbatu. Semua ini memberikan pengalaman yang mendalam dan memuaskan. Air terjun yang tersebar di berbagai penjuru taman menambah keindahan alam yang bisa dinikmati pengunjung. Selain itu, taman ini juga berfungsi sebagai pusat konservasi yang penting, melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Upaya konservasi yang dilakukan di taman ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus menikmati keindahan alam dan satwa liar yang ada di Togo. Nomor 6. Kuliner Togo. Togo memiliki kekayaan kuliner yang mencerminkan beragam tradisi dan cita rasa. Salah satu hidangan khas yang patut dicoba adalah Jenkome, gorengan tepung jagung tomat tradisional yang menjadi bagian integral dari kuliner Togo. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan lainnya, menambah cita rasa dan tekstur yang unik pada setiap santapan. Jenkoume dibuat dengan kombinasi bahan-bahan yang segar dan kaya akan rasa. Bahan utama yang digunakan adalah tepung jagung, yang dicampur dengan bawang putih yang dihancurkan, jahe parut, bawang cincang, minyak sawit merah, tomat cincang, pasta tomat, dan kaldu ayam. Proses pembuatannya melibatkan penggabungan semua bahan tersebut dan memasaknya hingga mencapai konsistensi yang kental dan sempurna. Minyak sawit merah, yang sering digunakan dalam masakan Afrika Barat, memberikan warna dan rasa khas pada jenko ume. Tomat cincang dan pasta tomat menambah keasaman dan rasa segar, sementara kaldu ayam memberikan kedalaman rasa yang kaya. Jahe dan bawang putih memberikan sentuhan pedas yang halus, membuat setiap gigitan jenko Ume menjadi penuh dengan rasa. Setelah dimasak hingga kental, jenko Ume biasanya digoreng hingga bagian luarnya menjadi renyah dan bagian dalamnya tetap lembut. Hidangan ini disajikan selagi panas untuk mempertahankan tekstur dan rasa terbaiknya. Jenko Ume sangat cocok dipadukan dengan daging panggang yang menambah dimensi baru pada hidangan tersebut. Kombinasi antara jenko ume yang gurih dan daging panggang yang beraroma membuatnya menjadi hidangan yang memuaskan dan lezat. Jenko me bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi dan budaya Togo. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara penting dan perayaan, menjadi simbol keramahan dan kehangatan masyarakat Togo. Setiap porsi jenko me mengandung cerita dan warisan kuliner yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.